Hai Koki Lovers, welcome back to Yusi's channel bersama saya Mega. Yummy, oishi, delicious. Hari ini aku pengen banget nih bikin minuman yang seger-seger dingin-dingin ala kafe. Yuk kita buat. Hai guys, di sini nih pertama aku masukin dulu agarnya atau jelinya ya. Aku masukinnya yang rasa strawberry nih, secukupnya aja atau sesuai selera. Terus aku masukin susu full creamnya secukupnya. Kalau kalian mau nambah es boleh aja, di sini kan susunya udah dingin jadi aku nggak mau pakai es lagi. Terus aku masukin minuman coklat instan dengan sedikit air. Dan di sini aku mau bikin foamnya nih buat menambahin estetik si minumannya. Lihat, udah berbusa banget kan tadi yang dikocok. Nah, aku tuangin si foamnya ke gelasnya. Lihat, wah, estetik banget kan, mirip yang di ala-ala kafe gitu. Dan sedikit pakai bubuk cinnamon, itu opsional ya. Nah, udah jadi deh minuman ala kafenya. Ya, estetik banget kan. Kalian bisa minum ini cuma di rumah aja tanpa harus ke kafe. Gimana? Gampang dan mudah kan cara buat minumannya? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan komen untuk resep selanjutnya. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.